Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya membahas sinergis antara pemerintah DKI Jakarta dengan kepolisian. Gubernur DKI Jakarta menemui Kapolda baru Irjen Pol Dwi Priyatno di Mapolda Metro Jaya. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda mengatakan kepolisian siap membantu pemerintah Provinsi DKI menciptakan keamanan. Kapolda pun menjanjikan terciptanya keamanan pembangunan di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pembangunan di ibu kota akan berjalan dengan baik. Ya banyak, tetapi intinya ya kita semuanya pengen Jakarta ini aman, itu aja. Nah kemudian beliau juga kan tadi malam nggak bisa hadir, pamit kenalnya, jadi protokolnya itu hanya di sini gitu loh, itu aja sebetulnya. Bukan karena kasus yang semalam ya Pak? Ya, Pak ya. Oh enggak, ini courtesy call murni, karena kita keberadaan kita kan mendukung juga Pemprov dan sebagainya ya, kaitannya dengan Kamtibmas itu aja. Tapi kalau Bapak mengenai kasus yang semalam Pak, gimana Pak? Yang dibicarakan apa saja Pak? Ya yang ringan-ringan aja bahwa silaturahim itu kan perlu ya untuk menjaga sinergitas juga, selama ini koordinasi yang sudah bagus, kerjasama ya ditingkatkan tentunya ya.